Dalam unggahannya, Engert menuduh komandan baru Brigade Alexandroni, Kolonel Moshe Pesel, mendorong pasukannya menghancurkan desa-desa di Lebanon. Komandan baru dari Brigade Militer Israel disebut mendorong tentaranya melakukan genosida di Lebanon. Informasi itu diungkapkan Adi Engert, petugas kesehatan mental di Brigade Alexandroni, melalui unggahan di X pada Senin 26 Agustus 2024 malam. Namun postingan itu kemudian dihapus. Meski begitu, pernyataan Engert telah beredar luas di media Israel. Salin itu menjadikan jalan-jalan di sana tidak bisa dilalui. Desa-desa Lebanon agar menjadi sunyi dan jalan-jalannya tidak bisa dilalui, kata Pesel dalam sebuah kutipan dari file yang dikirimkannya kepada para prajurit. Engert melampirkan komentar tersebut dalam unggahannya. Foto dari komentar tersebut terus beredar di media Israel meski unggahannya telah dihapus. Menurut laporan Israeli Broadcasting Authority, Engert menyebut setelah Pesel mengambil alih komando, dia mengirim pesan kepada para prajurit brigade.